Welcome, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja yang nonton video ini, yang subscribe channel ini. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe dong. Dibagi dong. Biar kita saling kenal, jadi muncul terus di beranda. Wah, abang ini terus gitu. Tapi yang bosan-bosan dong, kita banyak review juga testing barang-barang itu, terutama elektronik, elektrikal, komponen-komponen. Kita juga terima pengadaan barang, proyek-proyek, pengadaan barang proyek, ataupun kita juga terima jasa proyek seperti elektrikal khususnya. Ya, kita berbasis di Kota Batam untuk barang impor seperti servo, stepper yang susah dicari, driver, HMD ataupun DLC, silakan komen ke bawah. Jika saya lupa kasih nomor, jika ada nomor silakan WA, tapi harap chat perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke. Di video kali ini saya ini ada selector switch. Saya bakalan memperkenalkan dengan kawan-kawan. Jadi fungsional cara membedakan selector switch ya. Itu ada yang 2P, ada yang 1P ya kan. Habis itu ada yang 3 posisi, habis itu 2 posisi, 5 posisi ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Oke, yuk. Nah, ini kebetulan dibungkus tapi enggak apa-apa dibuka karena nanti dipakai juga untuk project. Saya buka. Nah, ini adalah jenis 3 posisi ya. Ini adalah jenis 3 posisi. Oke. Nah, 1 2 oh 3 ya. 1 maksudnya kalau jitek 2 ya. 1 2. Tapi kalau misalkan posisi 1, posisi 1 ya. Posisi 2 tengah, posisi 3 kanan. Nah, 3 posisi kan berarti. Nah, gitu. Nah, terus yang dimaksud 2P itu 2 pol, kadang ada 2 posisi orang kadang bingung juga. Tapi kan di situ ada jelas 2P, 2P gitu. Misalkan 2 posisi, 2 posisi, 3P, 2P, berarti 3 posisi. Tengok kawan kebutuhannya. Di sini kebetulan ini adalah untuk manual auto, M2 manual, A2 auto. Jadi 0 to 0. Jadi kalau misalkan keadaan 0 ini enggak bakal berfungsi. Kalau kalian manual berarti di sini bisa manual, kalau misalkan kalian auto di sini bisa kalian auto. Yang bakalan kontaknya yang NC ya, guys. Nah, oke. Okay. Di video kali ini saya sedikit mereview, ini adalah merek Ford selector switch. Nah, ini bisa dibuka ya, ini. Ini kan bisa dibuka nih untuk ditempel ke dinding. Ya. Jadi, tapi ini bisa tempel di langsung tempel sih biasanya. Nah, di sini ada baut bisa dibuka untuk buka ini ya. Tinggal tarik buka baut, tarik ya. Nah, untuk spesifikasi ini adalah tipe ini SFT20-3-2. Itu adalah tipe yang model Ford, merek Ford SFT20. Ini adalah jenis 2 pol ya guys. Nah, ini 3 posisi dan ini adalah 2 pol. Kenapa 2 pol ini? 1, 2. Cara ngitung pol itu sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, misalkan sampai 10, ya sampai 10 panjang ini, tapi tetap ini ada berpasangan, 1, 2, 1, 2 berpasangan, ya kan. Sini juga 1, 2, 1, 2 berpasangan ya kan. Jadi misalkan nih, ini keadaan adalah 0, berarti mati ya. Nah, berarti posisi ini switch di tengah. Jadi keadaan, misalkan keadaan manual, ini berarti yang ini yang jadi tutup, jadi close. Jadi kawan-kawan bisa taruh di sini kabel input. Nah, di bawahnya ini outputnya ya. Itu juga dengan sebelah kini. Kalau misalkan di kanan deh, berarti kan auto. Nah, berarti ini inputnya. Ini inputnya ada 2, ini outputnya ada 2 ya guys. Nah, oke. Nah, segitu saja mungkin ya. Nah, sini cukup bagus sih kualitas. Bagus sih, yes. Nggak bohong saya. What? Kok. Ini adalah untuk kontrol sih, rencana kontrol mesin. Oke. Okay. Nice banget kok. Ini maksimal ini 600 volt 20 ampere. Wah, cukup tinggi. Oke, okay guys, sekian dari video ini mengenai selector switch. Jadi kawan-kawan semoga tidak bingung untuk berbelanja selector switch itu 2P apa, 3P, 3 posisi apa, 2 posisi apa, 3 pol apa, 2 pol apa ya. Guys, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe-nya. Bye-bye.